Baik. Peserta selanjutnya. Sudah. Siapa yang sudah siap lebih dulu nih? Ibu. Ruben. Dan. Gue bingung kita deh. Kita persilakan. Terharu deh. Kenapa? Ternyata di Instagram itu banyak banget penggemar-penggemar gue yang fotoin gue saat tadi di... Luar biasa. Gak usah nangis, gak usah nangis. Fotoin lo karena ada kompetisinya. Kenapa? Yang foto terbaik, kompetisi ya, terbaik, itu ada dapat hadiahnya. Dari hadiah. Dari Igun kan? Duitnya dari Igun kan? Gair lo. Hadiahnya dari Igun kan? Apa? Hadiahnya dari Igun kan? Hadiah dari lu, dompet gue ketinggalan. Bang udah tutup ya, dah males gue. Duh, master. Gue. Oh ya master, Anwar mau ngucapin terima kasih untuk tas-tas manjanya ya. Hadiahnya. Dapat berapa tas dari saya? Dapat 2. Terima kasih, tolong yang keras ngomongin ya. Dapat 2. Yang lain gimana dia mau ngasih? Elsok. Ya asli itu. Tas manja. Gue tau dia. 50 juta. Ini peserta. Maaf Ibu Rita, iya. Ibu Rita tadi siapa yang pilih? Ruben. Ya, 3 kali. Ruben. Sini ayo Terina. Ayo. Ruben. Ben aja. Yuk. Ibu Rita lagunya apa? Ruben enggak terima kasih. Kejam. Enggak terima kasih. Terima kasih. Lihat dong. Tahu-tahu kerudungnya marun, cantik, jadi bajunya bisa kelihatan. Coba lihat tuh, bandingin. Before. Oh my God. Master, luar biasa. Is Dahlia duduknya agak mundur, Ayu Ting Ting agak mundur, jauhkan dari tombol, ya. Wow. Lagunya apa, Bu Rita? Kejam. Langsung fokus, yeah. Sentral di sini, yeah. Jangan nyapa-nyapa, diam deh gitu, gak usah. Kontestan, ya. Okay. Kontestan. Siapa yang pilih? Ruben. Ini dia, Ibu Rita, Jakarta. Kejam. Mengapa hatimu keras bagaikan batu? Saja
Kita dengar komentarnya. Si cantik, wanita nan mempesona, ramah dan bijaksana. Tumben. Ini dia. Gue lagi ada perlunya. Tunggu, namanya baru. Ini juri sensitif toh kan? Oh, dia lagi ini ya, lagi ngambil hati lu. Juri yang terhormat. Kita panggil langsung. Si cantik nan mempesona. Indah seperti gunung-gunung yang indah. Ini dia, Iman Gunawan kalau ada nyangkut tar dulu giginya. Iis Dahlia. Kok. Oh iya, iya. Nanti mau promo lagu kan? Bisa. Ya, diam situ ya, diam. Iya. Burita. Iya. Tadi ketika ditanya waktu tata-tata, Ibu masih ingat kan saya pernah berkomentar bahwa problem Ibu ketika bernyanyi ada di nafas. Iya. Ternyata pada malam hari ini pun masih sangat terdengar nafas Ibu kurang panjang. Bahkan ada banyak kata-kata yang gak sampai, gak banyak sih. Ada yang jadi merah semua. Harusnya kan gitu. Jadi merah semua. Iya. Gitu. Satu itu. Kalau yang di awal sih kejam. Itu aja kurang naik dikit gak duduk. Sama ada lagi yang kurang naik. Namun engkau tetap saja bagai kurang batu. Nah, ini juga gak naik. Sama ekspresi. Kalau Ibu nyanyi kejam-kejam aja, gak usah kejam, kejam. Mungkin mic-nya kali. Hah? Mic-nya kali. Enggak, mukanya, Mukadim. Mukadim sampai kusut banget gitu. Mukadim sampai kusut banget. Penghayatan. Kalau nyanyi tuh gini, Bu. Ketika kita bernyanyi dari hati, gak usah mukanya dimewek-mewekin, orang akan sedih kok. Saya selalu bilang, kalau kita apapun bernyanyi dari hati akan sampai ke hati. Mencintai orang dari hati akan sampai juga ke hati orang itu. Jadi gak perlu dipaksa-paksa. Ma. Ya. Nih ada kaca nih. Lo kalau nyanyi muka lo juga mewek, Ma. Tapi gak kusut banget kayak dia kusut, ya. Kusut. Masa sih? Takutnya keringetan. Oh gitu. Ya. Enggak dingin, Ben. Ma, boleh aku potong gak, Ma? Iya. Ibu. Iya. Oh, jangan nangis dong. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu nyanyi bawa-bawa tisu?
Tangan, oh ibu udah persiapan mau nengnong gitu ya bu? Bulu matanya gitu. Mau copot tuh. Hubungannya ibu banyak alasan deh, bulu mata mau copot kenapa bawa tisu, bawa lem kali bu? Kalau bulu mata mau copot mah. Kalau masuk ke babak selanjutnya, kalau bisa bawa serbet. Hei! Ya bu, dia ya lebih hits. Tapi emang iya sih kelihatan nah, banget, tapi emang iya sih kelihatan. Tapi gak masalah. Okay. Masalah lah. Masalah ya, masalah karena dia naruhnya gini nih, ibu ini mic ini begindang. Tuh, ya, salah tisu kayak kemarin. Hah? Harusnya lu dong Ruben, lu harus teliti dulu. Pokoknya gini, kalau catatan saya sih banyak di ujung-ujung lagu ibu nadanya gak sampai. Terus yang di awal pun juga sama gak sampai sama di nafas. Ya bu, yeah. Ibu mungkin belajar sama Rina. Rina kalau nafas panjang banget. Ibu mungkin nyelam di laut bu, dari sini sampai ke ujung Banten gitu. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Terus mentang-mentang ya, jadi master apalah itu, kaki naik ke kursi gue. Say, say, say. Iya. Oke. Okay. Sekarang saatnya ibu minta bantuan untuk semua pemirsa untuk like sebanyak-banyaknya. Iya, si Ruben kan begitu. Sombong. Giliran peserta iya, dia aja. Semua ditutup ya, sombong biarin. Maaf. Sombong. Lagi shooting. Oh, sorry. Geser ya. Oh, shooting ya. Oh, iya, sorry. Oh, ada orang. Ya. Oh, siapa itu? Norak lu. Silakan. Oke, buat like. Di like ya. Lah, lu tahu gak ya, apa? Like. Foto emang suka gitu, parah. Kalau pesertanya yang maju gitu. Iya, coba peserta masih, kita. Mas, kita diusir. Suka sombong, sombong. Lagi ada shooting. No, ya, geser dulu ya. Oh, sorry. Lagi ada shooting. Jangan lupa ya, like jagoan saya Ibu Rita ya di @ official. Ya, emang, MNC TV. Si Ruben itu sombong, iya kan? Kok gak ada? Lu ditinggalin parah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Kilau DMD.